seterusnya adalah mencari image apabila objek diberi. So di sini dia beri fungsi f, fungsi f memetakan x kepada x tolak 3. So dia minta cari image bagi 1. Kita diminta untuk cari image bagi 1, bermaksud 1 ialah objek. Okay? Kita perlu cari image, jadi mula dengan f, f bagi masuk 1. Okay? Ganti objek tu ni. So 1 tolak 3. Kira jawapan akhir, so kita akan dapat negatif 2. Okay. Untuk contoh seterusnya, dia bagi cari image bagi 5. Okay, objek adalah 5. So kita tulis dulu macam ni. Masukkan 5. Kira jawapan akhir, kita akan dapat 2. Okay, siap. Seterusnya ada lagi, diberi g, fungsi g memetakan x kepada 5x. Okay, so apa langkah pertama yang perlu kita tulis? Okay, untuk langkah pertama ni, kita perlu salin balik dalam bentuk kurungan. Okay, so g dalam kurungan x sama dengan 5x. Okay, so dia bagi g 2, objek adalah 2. So bagi masuk sahaja 2. So jawapan akhir adalah 10. Seterusnya objek adalah 0. Bagi masuk sahaja. Okay, kira jawapan akhir dan kita dapat 0. Lagi, objek adalah negatif 1. Kita bagi masuk, kita dapat jawapan akhir negatif 5. Seterusnya, objek adalah 2/3. Okay, so 5 dalam kurungan 2/3. Okay, kira jawapan akhir, so kita akan dapat 10/3. Okay. Seterusnya objek adalah A. Tulis saja semula. Okay, 5A. Untuk yang paling last ni sama juga dimasuk. Okey, yang ni ada nilai di belakang B tu, di depan B. So kita letak kurungan. Yang ni dia tiada nilai, A sahaja. So kita terus tulis macam ni. Yang ni dia ada 2 di depan B. So kita darab dia masuk, akan jadi 10B. Okey, siap. Jadi kita kembali kepada pengenalan awal tadi. Okey. Jadi formula L sama dengan x kuasa 2 boleh ditulis dalam bentuk fungsi sebagai fungsi f memetakan x kepada x kuasa 2. Ini dalam bentuk fungsi. Dan untuk mewakili nilai untuk x berlainan, kita boleh salin dia macam ni. F, x dia bagi 1. So bagi masuk ke dalam sahaja. So 1 kuasa 2 dapat 1. Seterusnya x sama dengan 3. Bagi masuk 3
kuasa 2 dapat 9. X sama dengan 10. Masuk 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okey. Okey, so kita lengkapkan yang ni. Sama sekali perhatikan kedudukan objek. Okey. Sini, dan dia minta untuk objek diganti dengan negatif 2. Okey, so masukkan saja 4. Okey. Akan ada jawapan akhir lah, tapi saya biarkan macam tu je. Lepas tu yang ini objek negatif 2. Sini adalah kedudukan objek itu. Kita ganti masuk. Yang ini kita letak kurungan. Okey. Terusnya 7x. Ganti masuk 7 negatif 2. Okey. Oh, yang ni bukan 7 tolak 2. Ni salah. Kita letak kurungan kat sini. Umpamanya kita tulis macam ni, 7 darab negatif 2. Ok. Terusnya Negatif 5x. Bagi masuk saja. Okey. Ini kalau kita kira dapat 10. Okey. Lepas tu yang kedua. Perhatikan kedudukan objek di sebelah 2. Masukkan, ganti masuk, tambah 1. So jawapan akhir adalah negatif 3. Seterusnya kedudukan objek di sini. Ganti masuk. Jawapan akhir adalah 15. Yang ni objek berada di sini. Okey. So ganti masuk negatif 2 tambah 1/2. Ok, kita akan dapat negatif 1/2. Seterusnya sini ganti masuk, dapatlah. Okay, jawapan akhir dia macam ni. Terusnya tip 2, objek berada di sini. 3 negatif 2 tolak 2, saya dapat negatif 3/4. Maksudnya X kuasa 2 tolak 4. Objek berada di sini. Ok, kita ganti masuk. Ok,
Okay, so sini kurungan diperlukan di sini sebab objek adalah negatif 2. Termasuk tanda negatif tu kita kuasa 2 kan. So kurungan amatlah diperlukan. So jawapan akhir, 2 kuasa 2 tolak 4. 4-0. Okey. Seterusnya, okey, objek berada di sini dan di sini. Kita ganti terus. Negatif 2 ber negatif 2 tambah 1. Kita akan dapat 2. Okey. Yang terakhir adalah objek berada di sini dan di sini. So kita ganti terus. Okey, yang ni jangan lupa letak kurungan sebab dia ada negatif. So kita akan kuasa 2 kan sekali dengan tanda dia lah. So kita tolak dengan 3 dalam kurungan negatif 2, dan yang ni adalah operasi darab 3 dan negatif 2. So kita akan dapat jawapan akhir 10. Okey, so bila diberi objek, cari nilai, cari ataupun dia diberi objek, kita kena cari nilai image tu. Okey, cari image bagi objek. So kita perlu ganti masuk nilai ataupun ganti masuk objek tersebutlah. Okey. Macam contoh tadi, x tambah 4 diberi objek negatif 2. Okey. Ini adalah objek. Ini adalah objek. So kita ganti nilai ataupun objek, ganti masuk sahaja. Okay.